Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Averimag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya akan membahas aplikasi, ya ini dia aplikasinya, aplikasi GoutMate teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengubah nama pengguna dan nama pengguna atau kok nama pengguna update kelas kalian di akun GoutMate, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi GoutMate-nya. Nah kita buka ya di sini ya, kita tungguin. Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan dari GoutMate, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah. Nah di situ kan ada tab profil tuh ya, tinggalkan klik aja di sini menu profil. Nah setelah itu tinggalkan pilih di bagian atas. Nah di sini kalau kalian sudah login ke akun kalian, kalian bisa pilih aja yang ini teman-teman ya, kalian klik. Nah kemudian di sini ada kelas, kalian bisa klik. Nah kemudian di sini bisa kalian sesuaikan menjadi kelas kalian saat ini teman-teman ya. Misalnya kelas kalian itu masih kelas 10 gitu ya. Nah tinggalkan pilih aja di bagian pojok kanan atas. Nah di situ kan ada kayak menyimpan tuh ya, tinggalkan klik aja di sini menyimpan. Nah dia bakal otomatis menyimpan teman-teman ya. Nah di sini kalau kalian pengen mengubahnya lagi, misalnya tahun depan kalian tuh naik kelas gitu ya, ya tinggalkan naikin aja teman-teman ya, satu level atau satu kelas lagi. Nah kemudian tinggal kita klik konfirmasi, kita klik simpan teman-teman ya. Nah otomatis dia bakal sudah tersimpan di akun kita teman-teman ya. Nah jadi begitulah caranya, caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, gitu aja tutorial kali ini, semoga tutorial kalian bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.